Pokan dan Kabupaten se-Kabupaten Sabah untuk memberikan alsintan yang berasal dari Presiden Kementerian Pertanian untuk pokan-pokan di Kabupaten Sabah. Kami berharap mudah-mudahan alat-alat yang kita berikan kepada masyarakat ini betul-betul efektif digunakan dan bisa meningkatkan produktivitas masyarakat petani. Dan kita juga berharap bahwa ke depan sesuai dengan harapan Bapak Gubernur untuk menjadikan Kabupaten Sabah sebagai lumbung pangan itu betul-betul bisa terwujud. Kabupaten Sabah sebagai lumbung pangan Kalimantan Barat, Kabupaten Barat, Kabupaten Provinsi juga besar sehingga betul-betul masyarakat petani bisa lebih berdaya. Dan yang penting adalah dengan alat ini produktivitas masyarakat semakin meningkat dan kami menciptakan peluang-peluang pasar apakah itu lokal ataupun bisa kita lakukan yang namanya ekspor impor dalam ketika regulasi itu ditangani oleh Kementerian Perdagangan.